Barat, itu informasi yang kita terima adalah rumah pemukiman. Dan itu adapun penyebabnya adalah dari dupa yang dibakar oleh penghuni itu sendiri, sehingga terjadi perambatan ke material yang sudah terbakar di rumah itu sendiri. Jadi materialnya ada bahan-bahan masker yang mereka produksi atau mereka buat, sehingga terjadi penjalaran ke bangunan sebelahnya yang 3 lantai. Berarti sumber api dari gudang masker, Pak? Ya, gudang masker, asal-muasal api menurut informasi dari masyarakat dari dupa. Pak, itu mereka terjebak karena apa, Pak? Karena terjebak karena pintu akses keluarnya itu hanya melalui satu pintu ke depan. Jadi dia tidak bisa keluar, akhirnya kita usahakan melalui pintu belakang dan semuanya bisa kita selamatkan. Dan ada 10 korban yang berhasil kita evakuasi melalui pintu belakang, 4 anak-anak, 6 dewasa. Sejauh ini kondisi dari 10 korban itu bagaimana, Pak? Korban itu tadi setelah kita evakuasi, kita selamatkan, kita bawa ke puskesmas untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Tapi semua dalam keadaan normal, sehat, tanpa ada yang luka. Oke. Ada ledakan, itu ledakan apa, Pak? Ledakan itu ada beberapa, misalnya ada kendaraan bermotor, ada tabung gas, dan lain sebagainya. Jadi ada kendaraan bermotor, jadi ada 6 mobil, kita lihat sendiri juga ada 2 mobil yang terbakar. Kalau ledakan-ledakan itu bisa dari karena terjadinya plus over, bisa juga karena adanya tabung gas yang ada di tempat tinggal pos-posan tadi. Berarti total kendaraan bermotor itu mobil motor ada berapa, Pak? Total motor sendiri yang roda 4 ada 2, yang motor sendiri yang kami lihat tadi kami cek ada 6. Jadi 8 ya, Pak ya? Ya, 8 kendaraan bermotor. Pak, kalau untuk unitnya sendiri yang diterjunkan berapa, Pak? Kalau untuk unit semua 18, dari Jakarta Utara 16, dari Jakarta Barat 2 unit. Personil, Pak? Personil 105, Pak, semuanya. 105. Jadi 18 unit, 100 personil. Pak, untuk perkiraan kerugian itu berapa, Pak? Yang diperkirakan ini kurang lebih 1M, Pak. 1M. Termasuk material-material yang di dalam dan kendaraan serta bangunan itu sendiri.